Hai guys, assalamualaikum. Guys, apa pula cerita kita untuk kali ni? Kali ni aku nak jahit kasut ni. Ha, biasalah guys, kasut lama eh. Pakai-pakai dah ada tertanggal-tanggal, tapi tertanggal dia sikit je. Jadi untuk jahit ni aku rasa macam boring lah kalau jahit macam biasa je kan. Jadi aku pun belik-belik lah Instagram. Adalah ternampak satu idea ni. Ha. Jadi apa ideanya? Ideanya instead of aku jahit macam biasa, aku nak jadikan dia punya jahitan tu atas bawah, atas bawah. Apa kita panggil lah. Nak kata W macam tak kena kan. Nak kata zigzag tak zigzag. Macam tu lah lebih kurang. Jadi apa yang aku buat, aku jahit atas bawah, atas bawah lah. Biasanya aku akan jahit dekat midsole dia saja. Tapi ni aku jahit midsole, pergi ke kain, midsole pergi ke kain. Macam tu lah ceritanya. Tapi itulah ada satu masalah sebenarnya. Masa aku nak jahit tadi, aku record kamera video, kamera video apa benda, kamera phone ada masalah pula. Jadi aku terpaksa, aku dapatkan mana yang aku dapat je. Yang lain semua aku buat belakang tabir. Adalah juga hasil aku mula-mula nak tunjukkan aku buat ni lah sambil jahit lah kan. Tapi dengan amaturnya, dengan kamera buat halnya, so rasanya belakang tabir lebih elok lah. Macam mana lah aku tak kata lebih elok. Aku tengok lah, kalau kamera tak buat hal pun sama. Tengoklah apa yang aku dapat tunjuk jahit kan. Depan kamera bersempang siur lah menjahit. Dah macam flyover lah. Alah, ini nak rekod penuh, banyak delete je nanti. Jadi dah betul lah tu, ketentuannya memang macam tu lah. Kamera buat hal, dapat rekod sikit je. Jadi inilah salah satu ataupun antara proses yang aku lakukan lah. Aku dapat inspirasi ni daripada channel Instagram. Channel lah, Instagram Freshwalk 88. Brother ni dia dulu buat cuci kasut, lepas tu dia buat servis custom kasut. Sekarang ni dia ada dia masih buat yang sama, cuma dia ada collaborate kat satu company lah, proper lah. Dulu dia solo lah, dia buat Lone Ranger kan, buat sendiri dekat rumah, collect customer punya kasut dan hantar balik sekitar KL. So inilah kasut yang aku maksudkan. Kalau korang banding sebelah-sebelah, memang jauh ketara lah. Jangan dibanding sebelah-sebelah, tengok sekejap je. Tengok aku punya balik. Bila dah tengok hasil tadi, mestilah korang lebih terlio dengan hasil yang tadi kan. Jangan segan silu untuk pergi ke description. Boleh pergi ke Instagram dia, boleh tengok brother ni punya hasil tangan. Dan kalau nak dapatkan khidmat dia, rasanya aku, kalau tak silap aku lah, dia punya kedai ada dekat PJ Petaling Jaya. So kita tengok hasil amatur pula. Tengok macam ni lah. Macam orang buat claim curry pub kan. Tapi tak jadi sangat. Tapi apa pun, untuk personally aku memang agak berpuas hati. Allah, menangis pula anak aku ni. Masuk pula suara dalam ni. Aduh, pening. So apa pun, ini hasilnya. Untuk first timer kira berpuas hati jugalah. Walaupun dah lepas buat, baru aku contact brother tu, baru dia bagi tahu scan-scan punya cadangan. So mungkin boleh upgrade di masa mendatang. Kena cari lebih banyak kasut untuk dibuat uji-kaji lah. Ni kasut anak aku ni, saja repair. Itu dia pakai lenjan-lenjan terkoyak kan. Cakap tak apa, yang ni memang aku beli untuk dia lenjan. So dapatlah aku gunakan idea ni untuk jahit. Bijak kan, bapak yang bijak. So guys, rasanya sekian saja untuk video kali ni. Ada manfaat ambil, tak ada manfaat sila abaikan. So layan jap untuk sebelah lagi ni. Dan lepas tu kita boleh tunjuk gambar yang dah siap lah. Okay guys, terima kasih menonton. Jumpa next video guys. Assalamualaikum. Bye-bye.